الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar al-hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqhul Asma'il Husna, yang sekarang kita masuk pada silsilah yang keenam, yaitu iqtida'u asma'illahi li'athariha minal 'ubudiyyah, konsekuensi yang dikandung dari nama-nama Allah terkait dengan menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki konsekuensi-konsekuensi terkait dengan peribadatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia mendengar nama Allah, ketika dia membaca nama Allah, maka itu ada konsekuensi-konsekuensinya. Adapun di pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan hubungan antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan penciptaan alam ini. Maka pembahasan kita di kesempatan malam hari ini yaitu terkait dengan apa yang dikandung dari nama-nama Allah serta konsekuensi-konsekuensinya terkait dengan ibadah, seperti al-khudu, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wadzul, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti juga al-khasyah, ya takut, yang disertai dengan pengagungan kepada Allah, al-mahabbah, kecintaan, wat-tawakkul, dan bertawakal, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu semuanya berangkat dari ibadah qalbiyah terlebih dahulu, berangkat dari ibadah hati terlebih dahulu, yang nanti itu akan mendorong dan juga mempengaruhi ibadah yang zahir. Karena setiap nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki konsekuensi-konsekuensi
terkait dengan ibadah-ibadah ini. Maka misalnya, seseorang ketika dia memahami dan mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mendatangkan manfaat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mendatangkan madarat dan juga menolaknya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi kepada siapa yang Allah kehendaki, serta mengangkat siapa yang Allah hendak angkat, begitu juga menjatuhkan siapa yang Allah hendak jatuhkan. Itu Allah Rabbul Alamin punya kuasa, bukan manusia. Walaupun manusia semuanya berkumpul sekalipun, enggak akan bisa. Maka muncul dalam hati kita berserah diri kepada Allah, muncul dalam batin kita menyerahkan segala urusan dan permasalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran terkait perintah Allah agar kita berserah diri, agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah engkau kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Firman Allah di surah Al-Furqan ayat yang ke-58. Perhatikan. Jadi kalau anda mau menyerahkan urusan, maka serahkanlah urusan kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Dan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk manusia mati, gak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di tempat yang lain, di surah Asy-Syu'ara ayat ke-217, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakkallah engkau kepada Allah yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha melimpahkan rahmah dan kasih sayangnya. Jadi kalau kita mau menyerahkan segala urusan, maka serahkan kepada yang kuat, kepada yang perkasa, kepada yang maha hidup, kepada yang melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai timur dan barat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga firmankan yang di surat Al-Muzammil pada ayat yang ke-9, Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Rabbnya timur dan barat, tidak ada ilah melainkan hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia wakil. Yang dimaksud adalah jadikanlah Dia yang engkau serahi segala urusan dan permasalahanmu. Rabbul Masyriq wal Maghrib, yang menguasai timur, yang menguasai barat. Maka kalau kita serahkan urusan kepada yang lemah, kita serahkan kepada urusan yang kepada yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, kita menyerahkan urusan kita bahkan kepada yang akan mati, apalagi yang sudah mati, maka itu adalah perbuatan yang menyelisih dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Itu sama saja melecehkan Allah Rabbul Alamin. Allah perintahkan kepada kita agar kita menyerahkan urusan kepada yang maha perkasa, yang maha hidup, yang maha kasih sayang, yang menguasai timur dan barat. Tapi ternyata kemudian kita malah serahkan itu kepada makhluk yang akan mati atau bahkan yang sudah mati. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini melecehkan, merendahkan Allah Rabbul Alamin. Yang hidup saja, manusia yang hidup saja enggak bisa menyelesaikan segala urusan kita. Urusannya dia sendiri dia enggak bisa selesaikan semuanya. Apalagi urusan manusia yang lain. Maka jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surah An-Nisa ayat ke-81, wa tawakkal 'alallah. Dan bertawakkallah engkau kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah menjadi yang diserahi segala urusan. Cukup hanya Allah aja. Wa kafa billahi wakila. Cukup hanya Allah lah yang diserahkan segala urusan. Jadi nama-nama ini ketika didatangkan oleh Allah Rabbul Alamin agar supaya kemudian ya kita tadi berharapnya hanya kepada Allah, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Rabbul Alamin.
Dan apabila seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, Alim, Maha mengetahui, yang tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apapun yang di langit dan di bumi sekecil apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi bahkan yang di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui pandangan mata yang berkhianat, lirikan mata yang berkhianat. Orang melirik pada sesuatu lalu kemudian dia balik lagi. Begitu cepatnya kan? Tapi Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu bahkan detail rinci. Maka siapa orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat, mendengar, maka itu akan muncul di dalam hati seorang hamba, dia takut kepada Allah Rabbul Alamin, dia memuliakan Allah Rabbul Alamin, sehingga dia menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai gerakan hatinya, apa yang muncul di hatinya, dia berusaha menjaganya dari segala sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hatinya terpaut, bahkan anggota tubuhnya, bahkan perkataannya dipautkan, digantungkan dengan segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah saja. Hati-hati jadinya, hamba itu jadi berhati-hati karena meyakini hal ini. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di surat Al-Alaq ayat yang ke-14, alam ya'lam bi anna Allah yara, apakah dia tidak tahu? Para ulama mengatakan yang dimaksud dia di sini adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham. Apakah dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah melihat? Jadi ini ayat terkait dengan Abu Jahal, di mana Abu Jahal melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa dia tidak tahu kalau Allah melihat apa yang dia perbuat? Nah, siapa orang yang meyakini dia akan berhati-hati. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari ayat pertama dari suratul Hujurat, wattaqullah innallaha samiun alim, bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Fussilat pada ayat yang ke-40, i'malu ma syi'tum, berbuatlah apa yang kalian mau, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Perlu kita ketahui yang disebutkan di ayat ini, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian, ini bukan berarti Allah bebaskan, bukan, tapi ini tahdid, ancaman. Ini kita mesti tahu uslub yang digunakan oleh Al-Quran, jangan sampai kita kemudian salah memahami, karena beda uslubnya, cara gaya bahasanya Al-Quran dengan gaya bahasa kita orang Indonesia berbeda. Contohnya ini, i'malu ma syi'tum, kita katakan, kita terjemahkan dalam bahasa kita, berbuatlah sesuka kalian, ini bukan berarti Allah bolehkan, bukan. Ini tahdid namanya, ancaman. Karena ujungnya apa? Innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Itu berarti ancaman, bukan berarti i'malu ma syi'tum, silakan berbuat sekehendak hati, bukan. Tapi maksudnya apa? Apa yang kalian perbuat, Allah melihat. Maka hati-hati. Maksudnya begitu maksudnya. Jadi ini tahdid ini. Orang diancam. Ya, dibuka kesadarannya bahwa apapun yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka ini menghadirkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan oleh para ulama dengan al-muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Maka oleh karena itu, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam salah satu tulisan beliau itu Syarah Kalimat Al-Ikhlas, mendatangkan satu kisah. Ada seorang laki-laki yang merayu seorang wanita untuk berzina. Dan itu di tempat yang orang tidak ada yang tahu.
di tengah padang pasir, mereka hanya berdua, enggak ada orang yang tahu. Tapi wanita itu tidak mau berbuat zina dengan laki-laki ini. Maka laki-laki itu berkata, "Ma yarana illal kawakib." Enggak ada yang lihat kita kok, kecuali hanya bintang-bintang saja. Lalu kemudian wanita itu berkata, "Fa aina mukawkibuha?" Maka di mana pencipta bintang-bintang itu? "Fa aina mukawkibuha?" Lantas di mana pencipta bintang-bintang itu? Itu Allah Rabbul Alamin maksudnya. Ai aina Allah? Ala yarana? Maksudnya, lalu di mana Allah? Bukankah Allah melihat kita? Maka lantas laki-laki itu tidak jadi berbuat apa yang hendak dia perbuat. Karena tadi ketika dia mendengar pertanyaan dari wanita tersebut, hadir dalam hatinya keagungan Allah, kebesaran Allah Rabbul Alamin. Ya, dan itu juga sama seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan al-Imam al-Bukhari, yang juga dibawakan oleh al-Imam an-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Di hadis ini dibawakan di bab yang pertama terkait dengan niat, tapi ini hadis yang terakhir dalam bab itu, di mana ada tiga orang dari kalangan Bani Israel yang sedang bepergian, yang lalu kemudian turun hujan, dia berteduh masuk ke dalam gua, yang lantas kemudian batu di atas gua tersebut menutupinya, jatuh dan menutupinya. Yang satu berdoa bahwa dia berbakti kepada orang tuanya sehingga dia pernah menggembala kambing kemalaman, yang biasanya mereka tidaklah tidur kecuali setelah disediakan susu dan minum terlebih dahulu. Sampai akhirnya kemudian dia tunggu sampai orang tuanya bangun, ya, lalu kemudian minum dari susu yang dia sediakan. "Kalau aku lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini," bergeser. Dan orang yang kedua ini yang dia mencintai anak dari pamannya, yang lalu kemudian ternyata wanita itu tidak mencintainya, sampai akhirnya pamannya tersebut dalam keadaan jatuh bangkrut. Akhirnya kemudian wanita ini, anak dari pamannya tersebut, minta supaya dipinjamkan sejumlah uang. Laki-laki ini setuju, bahkan enggak perlu dipinjamkan, saya kasih dengan satu syarat. Syaratnya mau berzina dengannya. Dan tatkala dia hendak melakukan apa yang hendak dilakukan, wanita ini berkata, "Ittaqillah," bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadir dalam hati pemuda ini rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, dia pun lantas pergi meninggalkan wanita itu begitu saja. Ditinggalkan uangnya dan seterusnya. "Kalau saya lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, bukakan pintu ini." Dan orang yang ketiga, yang karyawannya atau pegawainya, dia pergi belum mengambil gajinya, lalu kemudian disimpan, dibelikan unta yang lalu kemudian dipelihara sampai banyak. Karyawannya datang minta gajinya, itu gajinya unta itu semua banyaknya diambil begitu saja sampai dia lupa untuk terima kasih, bahkan memberi sesuatu kepada tuannya. Kata tuannya itu yang lagi terkurung dalam gua, "Kalau saya lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakan pintu gua ini," dan terbuka. Itu artinya bahwa ya, pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Di antaranya faedah dari hadis ini, kita tidak bisa menghindar dari maksiat melainkan pertolongan juga dari Allah Rabbul Alamin. Dan di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyelamatkan kita, adalah keikhlasan. Hadir dalam hati kita keagungan Allah, kebesaran Allah Rabbul Alamin. Begitu juga apabila seorang hamba dia mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Mulia, dermawan, yang luas pemberiannya. Kendatipun Allah Subhanahu wa taala kaya dan tidak butuh kepada hambanya, tapi tetap berbuat baik kepada hambanya, tetap melimpahkan rahmatnya kepada hambanya, tetap menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka diutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Bukan karena Allah berharap manfaat untuk dirinya dari hambanya, tidak. Bukan juga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa berharap mendapatkan upah dari hambanya, enggak.
Bukan juga Allah Subhanahu wa taala tatkala menolong hambanya, memberikan rizki kepada hambanya agar Allah menjadi mulia, enggak. Bukan juga agar supaya kita memberikan rizki kepada Allah, enggak. Malah kita yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di surah Az-Zariyat ayat ke-56 sampai ke-58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada-Ku saja. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah lah yang Maha memberikan rizki, yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Jadi kita ibadah kepada Allah Rabbul Alamin bukan karena Allah butuh kepada kita, bukan. Kita yang butuh kepada Allah. Tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kendatipun Allah enggak butuh kepada kita, Allah ingatkan kita. Allah panggil kita, Allah seru kita untuk menunaikan ibadah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu Allah perintahkan azan untuk mengingatkan kita, untuk memberitahukan kepada kita agar kita menunaikan ibadah kepada Allah, bukan karena kepentingan dari Allah Rabbul Alamin. Kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan, hati, diberi oleh Allah Rabbul Alamin. Yang dengan sebab itu kita mau menerima kebenaran, mau tunduk, mau taat. Diberikan juga kepada kita kemampuan untuk bisa beribadah. Lalu kita ibadah. Yang butuh ibadah kita, yang ingatkan Allah Rabbul Alamin. Yang butuh ibadah kita, yang memberikan kemampuan untuk ibadah, Allah Rabbul Alamin. Yang butuh ibadah kita, pas ketika kita mau beribadah kepada Allah, itu juga atas pertolongan dari Allah. Yang dapat pahalanya siapa? Kita juga, Masya Allah. Keuntungan besar. Kita ini enggak modal apa-apa kita. Ya, enggak modal apa-apa kita ini. Enggak ada modal apa-apa kita. Kehidupan Allah yang beri, ya kekuatan Allah yang beri, ibadah kita yang butuh tentram kita, yang butuh tenang kita, yang butuh ibadah kita, Allah yang ingatkan, Allah yang turunkan Nabi, Rasul untuk menjelaskan gimana caranya ibadah. Allah yang turunkan kitab untuk jadi panduan yang buat kita. Allah yang memberikan fasilitas-fasilitasnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung dari ayat ke-58 ini Allah pertegas, innallahu warrazzaq, Allah yang Maha memberi rizki. Enggak usah khawatir. Dengan sebab ibadah kepada Allah, Anda enggak usah khawatir rizki Anda berkurang. Wah, gara-gara saya salat waktu saya tersita habis. Ya, sehingga kemudian jadi enggak dapat rizki. Enggak usah khawatir. Innallaha warrazzaq. Allah yang memberi rizki. Allah yang memberikan rizki yang kuat, yang kokoh, yang enggak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa menghalangi apabila Allah hendak memberi. Sebagaimana juga tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah yang menghalangi. Maka itu di antara zikir yang kita baca setiap habis salat fardu, di antaranya Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang Kau beri. Tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan juga tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mencegah. Tidak ada yang bisa. Wala yanfa'udzal jaddi minkal jadd. Dan tidak bermanfaat orang yang punya harta, hartanya di hadapan Allah nanti kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Isra pada ayat 111, wa qulil hamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengangkat anak. Allah enggak pernah menjadikan anak buat dirinya. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu dalam merajai kerajaan langit, bumi, jagat raya ini. Enggak ada yang bersekutu dengan Allah. Penguasa tunggal satu-satunya Allah Rabbul Alamin. Ya. Makanya yang mengangkat seseorang Allah Rabbul Alamin, yang menjatuhkan seseorang juga Allah Rabbul Alamin, bukan manusia, bukan. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhull, dan juga enggak ada orang yang kemudian dikasihi oleh Allah karena Allah menghina kepadanya, menghinakan dirinya kepadanya, tidak ada. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah dengan sebenar-benarnya.
Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa mencapai memberikan manfaat kepada Allah, enggak bisa. Sebagaimana juga walan tablughu darri fatadurruni, kalian juga tidak akan bisa mencapai mara bahaya kepada aku sehingga kalian membahayakan aku. Enggak ada yang bisa membahayakan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan Allah Rabbul Alamin, enggak ada yang bisa. Maka apabila seseorang dia faham betul, yakin betul akan hal tersebut, muncul dalam hatinya kuatnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, muncul pada dirinya bahwa dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, dalam setiap urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kalianlah yang fakir, kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, enggak butuh kepada hambanya, lagi maha terpuji. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sudah katakan, kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada ibadah, kita yang butuh kepada salat, tapi Allah yang ingatkan azan. Allah yang turunkan para nabi, para rasul untuk mengajarkan gimana caranya ibadah. Allah yang turunkan kitab. Allah yang berikan kemampuan pada kita. Allah yang berikan kesehatan kepada kita. Iya. Lalu kemudian kita bisa beribadah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat pahala kita, yang dapat ketenteraman hati kita. Itu nikmat besar dari Allah Rabbul Alamin. Iya. Adapun apa yang sekarang ada pada diri kita berupa kekuasaan, berupa harta, kapan Allah ambil? Allah ambil. Selesai sudah urusan. Nyawa kita saja Allah ambil, kita enggak bisa menghalangi. Apalagi cuma harta kita, kedudukan kita. Allah ambil, selesai sudah. Kita enggak punya apa-apa. Maka di sini muncullah tadi merendah diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah Rabbul Alamin, membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya. Tadi yang Allah firmankan di akhir dari ayat 11 dari suratul Isra, wa kabbirhu takbira, besarkan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah yang maha besar. Maka dalam salat kita ucapkan Allahu Akbar. Harta enggak besar, kecil itu. Apalagi cuma sedikit yang kita punya. Apa ada di antara kita yang hartanya sampai penuh timur barat? Enggak ada kan? Ada di sini yang kekuasaannya sampai timur barat? Apalagi enggak ada. Kalau toh ada aja masih kecil, apalagi enggak ada sama sekali. Apa kita punya harta emas sebesar Gunung Uhud? Enggak punya juga. Ya, lalu apa yang disombongkan? Punya harta emas sebesar Gunung Uhud aja masih sedikit, itu masih kecil. Apalagi enggak punya sampai segitu, enggak ada. Liyadzubillah. Rasulullah lafil afiyah. Apa yang kita bawa di hadapan Allah Jalla wa'ala? Maka tadi berharap, merendah diri kepada Allah, merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memunculkan tadi kehambaan, sifat-sifat kehambaan. Jadi ubudiyah itu sifat-sifat kehambaan, sifat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seorang hamba dia mengetahui dan meyakini tentang keadilan Allah. Keadilan Allah, bahwa Allah bisa menghukum hambanya sesuai dengan sesuai dengan keadilan Allah. Allah menghukum sesuai dengan keadilan Allah. Bukan Allah menghukum itu seperti yang kita bayangkan semena-mena, bukan. Allah Subhanahu wa taala mengazab, Allah Subhanahu wa taala menghukum, Allah Subhanahu wa taala murka, itu semuanya sesuai dengan keadilan Allah. Jadi jangan pernah kita bayangkan Allah itu menghukum siapa yang Allah kehendaki, tidak sesuai dengan keadilan Allah. Enggak. Adil. Maka kita sudah pernah sampaikan, enggak boleh kita katakan, ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang dia taat kepada Allah ke dalam neraka. Enggak bisa, karena itu tidak sesuai dengan keadilan Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah menghukum, Allah murka, Allah mengazab sesuai dengan keadilan Allah, bukan didasari atas dasar kesewenang-wenangan, bukan. Bukan didasari atas dasar kezaliman, bukan. Bukan, tapi sesuai dengan keadilan Allah. Di sini makanya kita harus memahami sifat-sifat Allah dengan makna yang baik, yang benar. Ya, kalaulah Allah murka, kalaulah Allah menghukum, kalaulah Allah mengazab, begitu keras azabnya, dalam Al-Quran disebutkan syadidul iqab, begitu berat hukumannya, begitu berat azabnya, itu sesuai dengan keadilan
keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir dalam hati kita rasa takut kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, berhati-hati dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an memberikan peringatan kepada kita, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sungguhnya Allah begitu berat siksanya. Ini surah Al-Baqarah 196. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa semuanya kalian nanti dikumpulkan di mahsyar, hanya kepada Allah dikembalikan semuanya kalian, dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah. Ini yang ayat 203-nya dari surah Al-Baqarah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Ya. Begitu juga ketika seorang hamba dia meyakini, memahami keagungan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ya, ketinggian ini ya tadi zatnya Allah Maha Tinggi. Enggak ada yang lebih tinggi daripada Allah Rabbul Alamin, kekuasaannya, kekuatannya. Maka ini akan mendatangkan ketundukan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa yang selain Allah itu tidak berhak diibadahi, melainkan hanya Allah, karena Allah yang Maha Tinggi, karena Allah yang Maha Besar. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah lah, dialah yang benar, yang benar, yang berhak untuk diibadahi, yang lainnya tidak. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Dan yang mereka sembah selain Allah batil, tidak benar. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan sungguhnya Allah yang Maha Tinggi, sungguhnya Allah yang Maha Besar. Yang itu membuat kita semakin memuliakan Allah, mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Yang di ayatul kursi, ditutup ayatul kursi dengan nama Allah Al-Ali Al-Azim, wa huwa Al-Aliul Azim. Dan Allah yang Maha Tinggi, dan Allah yang Maha Agung, Maha Besar, yang kebesarannya enggak bisa kita prediksikan dengan kemampuan nalar kita, yang enggak bisa kita bayangkan, yang enggak bisa kita kira-kirakan, kita prediksi-prediksikan enggak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengingatkan kepada kita bahwa ya kita ini lemah. Kita ini enggak bisa membayang-bayangkan kayak apa, enggak bisa. Wa ma qadarullah haqqo qadri. Tidaklah mereka bisa menakar kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamah was samawati matiyatun bi yamini. Nanti pada hari kiamat bumi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dilipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu, Maha Suci Allah. Coba Anda bayangkan bumi digenggam, langitnya dilipat. Maha Suci Allah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Yang selain Allah bisa apa? Bisa genggam bumi yang selain Allah Rabbul Alamin? Enggak bisa. Bisa melipat langit? Enggak bisa. Dan juga apabila seorang hamba dia mengetahui kesempurnaan Allah Rabbul Alamin, lalu kemudian sifat-sifat keagungan serta keindahan Allah Rabbul Alamin, maka akan muncul kecintaan, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, akan muncul kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Muncul kerinduan untuk berjumpa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah." Siapa orang yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengannya. Dan berjumpa dengan Allah adalah sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang beriman. Ia menatap wajahnya Allah Rabbul Alamin adalah merupakan kenikmatan yang besar. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir dari suratul Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa orang yang dia berharap bisa berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah Rabbul Alamin, bisa menatap wajahnya Allah Rabbul Alamin. Siapa orang yang berharap seperti itu, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal salih. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah dia menyekutukan
dalam beribadah kepada Allah dia sekutukan selain Allah. Jangan pernah dia menyekutukan dalam peribadatan kepada Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa segala macam ubudiyah, itu kehambaan, peribadatan, sifat-sifat peribadahan dengan berbagai macam-macamnya, semuanya kembali pada apa yang dikandung dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dengan demikian menjadi jelas buat kita, menjadi semakin jelas dan tegas buat kita bahwa setiap muslim wajib mengetahui Rabbnya, mengetahui nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan juga mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dan kandungan-kandungan dari nama-nama tersebut. Maka dengan demikian akan semakin besar bagian seorang hamba terkait dengan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan, ucapan, bukan, tapi juga ini hati. Ketika seseorang misalnya mendapati sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang gak enak, hatinya pasti merasakan sakit. Tapi kemudian bagaimana dia bersabar mengendalikan hatinya itu, sehingga kemudian dia bersabar bahwa ini datang dari Allah Rabbul Alamin, dan ini mestilah terdapat di dalamnya atau di balik itu hikmah yang begitu besar. Bukan kemudian dibiarkan begitu saja, dilampiaskan begitu saja, tapi dia mampu mengendalikannya sehingga dia bersabar. Begitu juga misalnya dia ketika mendapatkan kenikmatan, hatinya mesti senang. Tapi kemudian bagaimana rasa senangnya ini, rasa bahagianya ini kemudian diwujudkan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini lebih susah ini melatihnya ini. Melatih hati itu lebih susah ini. Karena nanti dari situ akan muncul nih ucapan-ucapan. Ya tadi misalnya orang yang dalam keadaan kena musibah, kesulitan, ya hatinya kemudian dia kendalikan bersabar, maka lisannya pun akan berucap dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya, tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang buruk, tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya, qadarullah, ini adalah takdir dari Allah. Wa ma syaa'a fa'al, apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, itulah yang Allah lakukan. Muncul dalam hati, dalam hatinya kesabaran, lisannya pun berucap dengan perkataan yang baik itu. Spontan itu. Ya, ketika dapat nikmat juga sama, hatinya lapang, dia gembira, dia bersyukur kepada Allah. Lisannya pun berucap alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anggota tubuhnya pun bergerak sesuai dengan apa yang dirasakan hatinya, apa yang diucapkan oleh lisannya. Karena memang hati adalah rajanya dan lisan adalah perdana menterinya. Jadi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Dalam badan kita ada daging kecil aja itu. Kalau dia baik, tubuh jadi baik, dia buruk, tubuh jadi buruk. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, lisan. "Idza asbaha al-'abdu fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan." Apabila kita masuk di pagi hari, maka semua anggota tubuh kita ngomong sama lisan kita. "Ittaqillaha fina fa inna tab'un lak." Bertakwalah engkau kepada Allah terkait dengan kami, kami ngikutin engkau. "In istaqamta istaqamna," hai lisan, "kalau kamu lurus, kami lurus." "Wa in wajajta wajajna," kalau kamu bengkok, kami juga bengkok. Lihat. Jadi hati mendorong lisan berucap, mempengaruhi keadaan tubuh untuk bergerak. Nah, ketika seorang hamba dia tadi mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia pahami, hatinya ini faham, mengerti, tertanam betul, maka dia akan merespon dengan benar. Kalau begini responnya begini, kalau begitu responnya begitu. Sesuai. Maka orang mukmin itu, kesuksesannya orang mukmin itu adalah ketika dia mensikapi, bagaimana menyikapi satu keadaan sesuai dengan keadaan itu. Dapat nikmat, bersyukur. Nah, ini sukses nih, dia sesuai ini. Kena musibah dia bersabar. Nah, ini sukses dia ini. Dia sukses ini. Dia lagi gagal, musibah kan, tapi dia sabar. Sukses ini orang, bukan gagal dia, dia sukses dia. Ada orang dapat nikmat, lalu kemudian enggak bisa bersyukur, melampaui batas, enggak sukses ini orang. Kena musibah, enggak sabar, enggak sukses juga ini orang. Wallahu a'lam.
Maka orang mukmin yang bertauhid kepada Allah dengan keimanannya, keyakinannya terkait dengan nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan, sifat ini menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dia akan menjadikan hati ini tertarik, jadi ketarik berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala, terfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, kecintaannya, merendah dirinya, kekhusyuannya, harapannya, kuatnya keinginan itu kepada Allah Rabbul Alamin. Disemakin orang semakin mempelajari ini, akan hatinya akan semakin terfokus. Dan memang semestinya gitu, kita memfokuskan hati kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, adapun kepada yang lainnya selintas lalu saja. Adapun kepada yang selain Allah Rabbul Alamin, tentu kita di dunia, kamu kan hidup di dunia. Ya memang hidup di dunia sekarang, emang sekarang hidup di akhirat. Sekarang kan lagi hidup di dunia, betul? Ya pastilah, kita tuh pasti terkait dengan dunia, terpaut dengan dunia, orang kita hidup di dunia. Iya. Tetapi ketika hamba itu memfokuskan hatinya kepada Allah Rabbul Alamin, maka ya, menjadi ringanlah baginya dunia. Karena apa? Hatinya tertuju kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk waktu Isya? Ayah. Adzan dulu, tafadhal. Fal yu'adzin ahadukum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه إلى يوم القيامة أما بعد. معاشر الحاضرين جماعة رحمكم الله. Bahkan termasuk juga doa. Doa adalah ibadah dan dia bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tapi juga hati penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalamnya ada takut kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sembarang redaksi yang diucapkan, dilafadzkan tidak sembarang. Oleh karena itu kita diperintahkan apabila berdoa kita mengikuti al-fadh al-waridah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari redaksi-redaksi lafadz-lafadz yang datang dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kenal Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Itu perkataan yang singkat, redaksi ringkas dan maknanya begitu padat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu karena sangat mengenal Allah, sangat bertakwa kepada Allah, maka redaksi-redaksinya mengandung pengagungan, pemuliaan kepada Allah. Tidak melampaui batas di dalam berdoa. Dan masih banyak lagi. Kenapa? Ini berangkat dari al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka ketika ada orang yang berdoa dengan, ya Allah berikanlah kepadaku rumah di syurga yang terbuat dari ini, di sebelah kanannya begini, di sebelah kirinya begini. Jangan berdoa begitu, jangan. Udah cukup minta kepada Allah syurga aja, sudah cukup. Jadi kadang kita itu pengen berdoa tuh yang detail-detail, rinci-rinci, tapi justru malah melampaui batas jadinya. Iya, juga seperti doa Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Sufyan dan saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berdoa, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi akhi Muawiyah wa bi Abi Sufyan, ya Allah berikan kepadaku kesenangan, kebahagiaan dengan diberikan usia panjang kepada suamiku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku yaitu Muawiyah dan juga ayahku yaitu Abu Sufyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah meminta sesuatu yang ajalnya telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tetapi apa? Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syurga
dan mohonlah perlindungan dari neraka. Itu artinya bahwa ada doa-doa yang memang tidak tepat, karena ini kan tadi Rasul mengajarkan yang sesuai. Jadi ada orang minta umur panjang, kalau hanya umur panjang saja enggak, jangan, ngapain umur panjang. Kalau Anda umur panjang tidak dalam ketaatan, maka berikan tambahan keterangan lagi. Ya Allah, panjangkan umurku buat apa? Tambahin keterangan lagi, jangan cuma panjang umurnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas man dhala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, baik amalnya. Wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, man dhala umruhu wa sa'a amaluh. Umurnya panjang, amalnya apa? Buruk. Waliyadzubillah. Dan itu tadi berangkat dari al-ilmu billah, mengenal Allah. Maka para ulama katakan, ya Anda cukup pakai redaksi yang datang dari Rasulullah deh. Tidak usah pakai redaksi yang aneh-aneh, yang Anda gubah sendiri, yang Anda buat-buat sendiri, nanti salah. Nanti salah. Pinginnya mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tapi jadi salah. Begitu ya. Dan doa ini bukan ya, bukanlah hal-hal yang buat main-mainan. Diarahkan pada arah tertentu, ditujukan kepada tujuan tertentu, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini karena tadi ya, kita ini kadang pengin berdoa, tapi itu tadi enggan menggunakan redaksi yang sudah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penginnya pakai redaksi sendiri yang seakan-akan itu lebih apa namanya, lebih baik, lebih menyentuh hati lah gitu ya, sehingga dibuat-buat sedemikian rupa, di terus kemudian nadanya disendu-sendu ya, diindah-indah. Lihat ini, jadi ini jadi kata kuncinya semuanya, ada kata kuncinya semuanya. Semuanya ibadah itu muaranya pada ibadah qalbiyah, pada ibadah hati. Dan ibadah hati itu muaranya pada mengenal nama-nama, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Dan tentu kalau kita ditanya orang yang paling mengenal Allah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bertakwa kepada Allah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk ittiba, ikutin apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan kajian kita. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته